لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين <applause> مسلمة <applause> yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam Majtama'a qawmun Fi baytin min buyutillah Illa nazalat alaihimus sakinah Tidaklah suatu kaum Duduk di majelis ilmu ya. Atau duduk di majelis Allah subhanahu wa ta'ala Fi baytin min buyutillah Allah Duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala wahyatadarosunahu bainahum dan mereka senantiasa saling belajar ilmu. Ya. Kecuali kata Nabi saw. Illa nazzalat alaihi musakina kecuali turun kepada mereka ini rahmat dari Allah subhanahu wa taala. Ketenangan yang Allah subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang senantiasa berada di majlis ilmu. Ya. Berbeda halnya kalau kita sedang berada di pasar itu enggak tenang, ya, bising, Tapi kalau orang senantiasa duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ayat-ayat Allah itu terasa tenang hatinya. Wa ghashiyatuhumur rahmah dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikah dan mereka senantiasa dinaungi oleh para malaikat ya. Ini kalau kita yakin dengan hadis ini ini kita sedang dinaungi oleh para malaikat jemaah yang dimuliakan Allah. ya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zakarallahu fi man indah. Dan kita-kita ini sedang diagungkan namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini si fulan sedang berada di majlis ilmu. Ya. Yang mungkin kalau Pak Zainuddin terkenalnya di kompleks ini aja. Di luar enggak terkenal. Tapi karena beliau duduk di majelis ilmu disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzakarohumullahu fi man indah. Yeah. Mereka ini disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Ini luar biasa keutamaan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang senantiasa berada di majelis ilmu. Mereka menuntut ilmu, mempelajari apa yang mereka pelajari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Man salaka tariqan ilman lahu bihi tarikan ilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga. ya. Kenapa Allah mudahkan jalannya menuju surga? Kata para ulama Karena dengan ilmulah mereka ini bisa mengetahui tentang syariat Allah Mereka mempelajari yang mana yang baik, yang mana yang buruk Sehingga mereka bisa membedakan Dan itulah yang memudahkan mereka untuk jalannya menuju surga. ya. Tak cukup dari situ jemaah yang dimuliakan Allah Nabi SAW juga mengabarkan Di antara tanda cintanya Allah Terhadap hambanya apa? Dipahamkan dia dalam urusan agama Ya Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dipahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita tidak bosan berada di atas majlis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Nah jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah ya, tema kita pada pagi hari ini ya, Mungkin semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan semoga ya, kita dan keluarga kita menjadi salah satu ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yaitu tentang masuk surga bersama keluarga. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Ditaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tanda Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan manusia ini secara berpasang-pasangan Ya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan Kemudian dengan pasangan ini kata Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha agar kalian senantiasa bisa merasa nyaman dengannya. Ya. Wa ja'ala mawaddah dan merasa ketenangan ketika berada di samping pasangan kalian, ya. Wa dan senantiasa mendapatkan kasih sayang di antara kalian. Ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan atau keluarga yang berada di di antara kita, Allah menjadikan agar senantiasa kita bisa nyaman, baik itu nyaman dalam kehidupan, nyaman dalam beribadah, nyaman dalam segala hal. Ya, kata Allah, Inna la yatafakkarun. Ya. maka itu adalah tanda, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang senantiasa mau berpikir. Nah, dalam ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menggambarkan bahwa memang hakikat manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berpasang-pasangan, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Dengan pasangan kita, Allah menjadikan keluarga, Allah menjadikan satu keluarga yang sempurna, terdiri dari istri, anak, ibu, ayah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya... Bagaimana cara kita menjadikan satu keluarga ini menjadi keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala? Karena hakikatnya, jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita berpisah dengan keluarga kita, itu sedihnya luar biasa. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Ketika kita mungkin ditinggalkan oleh anak istri kita meninggal dunia, sedihnya luar biasa kita. Atau mungkin ditinggalkan oleh ayah kita, sedih luar biasa. Ditinggalkan oleh istri tercinta, sedihnya luar biasa. Ini menunjukkan apa? Kita senantiasa membutuhkan keluarga. Ya. Lalu bagaimana jika nanti Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita di akhirat kelak? Lalu bagaimana nanti jika ayahnya masuk surga Kemudian anak-anaknya masuk neraka itu sungguh sedihnya luar biasa. Ya. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimulai ketika kita hendak memilih, ya, agar senantiasa menjadi keluarga yang sempurna, menjadi keluarga yang soleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kita memilih biang yang baik, ya, memilih pasangan yang baik. yang baik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad ahrazan nisfal iman." Siapa yang sudah menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyempurnakan sebagian imannya. Ya. finish fil finish fil baqi. kata Nabi SAW, wasallam karena dia sudah menyempurnakan sebagian imannya dalam istrinya maka hendaklah dia menyempurnakan imannya yang lain ya karena sudah ada keluarga yang mengurusnya ada istri yang senantiasa membantunya yang memberikan ketenangan yang memberikan kedamaian dalam hatinya Maka hendaklah dia senantiasa takut kepada Allah dalam sebagian imannya yang lain Yaitu dengan apa? Dia senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Nah ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan keutamaan terhadap pasangan kita Jadi orang yang belum nikah, ya ini imannya belum sempurna ya, Makanya yang jomblo segera menikah ya Masya Allah <tuh> Agar senantiasa mendapatkan keutamaan Imannya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal setengahnya lagi disempurnakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi istri Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan kepada suaminya. Allah telah mewajibkan ketaatan kepada suaminya untuk diurus dia kewajiban untuk taat terhadap hal yang ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ayyas judali ahadin, la amartu zaujata an tasjudali zaujiha." Ini luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, At-Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku senantiasa akan menyuruh para istri untuk sujud kepada suaminya." Ya. Saking besarnya keutamaan taat kepada suami saking besarnya keutamaan yang diberikan kepada suami. Maka dalam hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah bagi para istri jangan pernah ya memberikan sifat buruk kepada suami, tidak boleh mendurhakai suami. Selama itu dalam hal yang ma'ruf tidak boleh ditentang. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ya istri ini sedang melakukan puasa sunnah ya puasa merupakan satu ketaatan jemaah yang dimuliakan Allah tetapi jika istri uh, suaminya sedang butuh kepada dia suaminya bilang dek puasanya dibatalin aja ya abang lagi pengen misalkan maka apa yang harus dilakukan oleh istri ini <tuh> Maka taat terhadap suami lebih wajib daripada menjalankan puasa sun, sunnah. Ya, maka hendaklah dia membatalkan puasanya dan juga senantiasa mentaati sua, suami. Maka ketaatan kepada suami lebih wajib daripada menjalankan yang sun yang sunnah. Ini hukum asalnya dijelaskan oleh para ulama. Tetapi berbeda hukumnya jika seorang istri sedang berpuasa wajib, ya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa Ramadan. Tiba-tiba mungkin suaminya minta. Ya, maka dia tidak wajib untuk membatalkan puasanya. Dan suami seperti inilah yang tidak mengerti istri, ya. Jadi mentang-mentang pengen enggak menghargai istri yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah bentuk ketaatan istri terhadap suaminya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau amartu ahadan ayas ay li ahadin seandainya aku diperintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain niscaya aku akan memerintahkan para perempuan untuk sujud kepada suaminya saking besarnya ketaatan istri terhadap suami maka jangan sekali-kali menentang perintah suami jemaah yang dimuliakan Allah ya karena walaupun bagaimanapun ya suami ini adalah pintu surga bagi seorang istri ya Sampai-sampai para ulama menjelaskan seandainya dia mendapati istrinya suaminya sering bermaksiat kepada Allah, tidak mau beribadah, dia tetap wajib taat terhadap suaminya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang baik. Selama suami ini memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, dia wajib taat. Ya. Tapi kalau udah suaminya memerintahkan kepada hal yang buruk, nah ini tidak ada wajib ketaatan. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita untuk senantiasa menjaga hak-hak yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masing. Suami juga memberikan hak kepada istrinya, istri juga memberikan hak kepada suaminya. Ini semua merupakan pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi masing-masing pasangan. Ya, jika suami zalim kepada istrinya Bagaimana nanti tanggung jawabannya di hadapan Allah Lalu jika istrinya juga Zalim kepada suaminya Nah ini belum bentuk Belum terjadi bentuk kesolehan antara kedua keluarga ya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ar-Ra'at ayat 23 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Udakhulul jannatu adnin yadakhulunaha Ya Wahman min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim Kata Allah Subhanahu wa taala Jannatu Adn, surga yang bernama Adn, kalian nanti akan memasukinya. Siapa yang akan memasuki surga Adn ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man salaha min aba'ihim, siapa yang saleh dari ayah-ayah mereka. Wa azwajihim dan siapa-siapa yang saleh dari istri-istri mereka. Wa zurriyatihim dan orang-orang yang senantiasa mereka lahirkan itu generasi mereka." Syaratnya adalah harus soleh jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan harus soleh agar senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man min abaihim. Surga itu diberikan kepada ayah yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh, ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadikan keluarga ini soleh, ya Ustad? Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama senantiasa mencari istri yang baik. Ya, seperti yang kita sebutkan dari awal. Bahwasanya istri yang baik dia akan senantiasa mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan. Akan tetapi jika kita memilih istri yang tidak baik, apa yang terjadi untuk anak-anak kita nanti? Ya. Istrinya tidak pakai jilbab. Nanti didikannya seperti apa Istrinya tidak pernah melaksanakan sholat Nanti didikan untuk generasinya seperti apa Namun jika istrinya Masya Allah menjaga ketaatan kepada Allah Mengajarkan anak-anaknya sholat Mengajarkan anak-anaknya ngaji Apa yang akan tumbuh? Generasi yang luar biasa Ya Maka Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khairukum khairukum li ahli Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya Ya wa ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli dan aku kata Nabi sallallahu wasallam yang paling baik untuk keluargaku. Ya. Dan ini diantara bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, dia memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Jangan sampai ketika di rumah kelakuannya jadi kasar sama keluarga, namun ketika bertemu teman lemah lembut nih sama temannya. Ya akrab sama teman luar biasa. Namun ketika sampai rumah, istrinya jadi bulan-bulanan dimarahi istrinya. Nah, ini bukan bentuk tanggung jawab yang baik bagi suami, ya. Maka yang paling baik bagi kalian kata Nabi SAW alaihi wasallam yang paling baik untuk keluarganya, bagaimana didikan dia terhadap keluarganya, bagaimana didikan dia terhadap anak-anaknya. Jika yang kita tampakkan itu adalah perlakuan kasar terhadap istri, terhadap anak, malah mereka itu nanti tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita ingin istri kita jadi soleha anak kita jadi soleh ya. Ketika anaknya Dek, ambilkan sesuatu, ya. Misalkan anaknya nggak mau ngambil dia ngamuk, ya. Nah, ini belum belum terjadi tanggung jawab pada diri seorang ayah. Ya. Maka hendaklah kita juga senantiasa memberikan tanggung jawab yang baik. Ya. Agar senantiasa apa yang kita lakukan bisa membuat hati mereka lunak, bisa membuat hati mereka lembut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, hal indah kita Wahai Aisyah, apakah punya makanan? Kata Aisyah, "Enggak ada wahai Rasulullah." Nabi enggak ngamuk, jemaah. Ya. Kalau kita mungkin Dek, ada makanan? Tanya sama istrinya, enggak ada. Lempar piring, kenapa enggak ada makanan? Ya. Atau mungkin ngamuk di rumah, kenapa enggak ada makanan? Saya sudah capek kerja, saya sudah capek banting tulang dan lain sebagainya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang mulia. Ya. Hal kita tanya kepada Aisyah, "Apakah kamu punya makanan wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Enggak ada wahai Rasulullah." Baik. Fa idzan Kalau begitu saya puasa aja ya, lembutnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istri nggak nggak lembut hatinya juga kalau mendapati hati kita lembut jemaah yang dimuliakan Allah. <tuh> Maka kebanyakan orang yang susah merubah istrinya karena memang ya dia mengajarkan para istri dan anaknya untuk senantiasa kasar, ya karena pelakuannya kasar, ya istri juga kasar nantinya. Ya, tapi ada juga sebagian istri yang mendapati suaminya kasar, ya dia tetap menahan kesabarannya. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah, nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dari segi didikannya, sifatnya, ya, akhlaknya. Maka ini harus kita tampilkan. Harus kita mulai dari hal-hal yang kecil. Karena kita senantiasa ingin merubah nih istri kita, anak kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar. Namun kalau kita sendiri nggak benar, bagaimana dengan nanti keluarga kita? Ya, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya, Inna awan. Sesungguhnya perempuan di antara kalian itu adalah pertengahan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yamliku nali Mereka itu enggak punya sesuatu awalnya, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi amanatillah." Kalian mengambil para wanita ini dari ayah-ayahnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita mengambil para perempuan ini dari ayah-ayah mereka itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak nanti akan Allah pertanggungjawabkan di hadapan kelaknya. Yang senantiasa nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah jemaah yang dimuliakan Allah Baik buruknya seorang istri itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada suami Akhatumuhun nabi amanatillah Kalian itu mengambil para wanita dengan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Was tahlal tumfuru jahun nabi kalimatillah Dan kalian telah menghalalkan mereka dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Ya yang tadinya Haram bagi kita untuk menyentuh perempuan, namun kita halalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi tanggung jawab terbesar kita. Sudah menjadi tanggung jawab yang nanti akan kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan oleh istrinya ditanggung suaminya. Dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya ditanggung oleh suaminya. Dosa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak ya itu semua akan ditanggung suaminya jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Qur'annya Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah memerintahkan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dan para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasannya dosa yang ditanggung oleh suami eh, dosa yang ditanggung oleh istri dan anak-anaknya menjadi dosa yang akan ditanggung oleh suaminya juga ya tetapi kebalikannya dosa yang dilakukan oleh suami istri nggak nanggung ya itu beratnya jemaah yang dimuliakan Allah kita sudah mengambil amanah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan istri, anak itu tanggung jawab, tanggung jawab yang luar biasa. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fattakul Allah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan perempuan." Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan perempuan. Allah memerintahkan untuk senantiasa kita takut dalam urusan perempuan jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Karena hakikatnya perempuan ini adalah ya, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika kita salah mempergunakan amanah yang diberikan oleh Allah, ini akan menjadi tanggung jawab terbesar. Kadang ada orang yang baru menikah satu dua bulan, ya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak memberikan apa namanya hak-hak yang harus dia penuhi, ya. malah ada orang yang mencapakan keluarganya, dibuang istri dan anaknya, tidak mau tanggung jawab, ya tidak seperti itu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam was bin dan senantiasalah kalian menasehati perempuan dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Jangan sampai ketika istrinya melakukan kesalahan dia yang paling apa namanya tanduknya apa namanya dia yang paling marah, dia yang paling tidak seperti itu jemaah. Ketika dia melakukan kesalahan nasihati dengan yang baik ya. Toh sama teman aja kita lemah lembut, kenapa sama keluarga kita tidak? Ya. Toh sama kawan kita berkumpul aja kita lemah lembut, kenapa sama anak istri kita tidak? Ya. Karena anak istri kita lebih berhak itu kita berbuat lembut dengannya. Dan ini yang dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Was <coughs> tau <coughs> nisa senantiasalah kalian nasihati perempuan dengan nasihat yang baik. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ad dunya mata perempuan itu adalah senantiasa menjadi perhiasan di dunia ini. Wa khairu mata'iha al Dan perhiasan yang paling bagus adalah wanita yang solehah ya. Maka inilah pentingnya memilih istri yang solehah Yang senantiasa bisa membimbing anak-anaknya Yang senantiasa bisa menjaga hak-hak suaminya Menjaga amanah-amanah suaminya ya. Dan apa sih tujuan pernikahan tujuan ibadah tujuan apa namanya kita diwajibkan untuk menikah, kita diwajibkan untuk memiliki pasangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dijelaskan oleh para ulama yang pertama, tujuan kita memiliki istri, tujuan disyariatkannya menikah, tujuan disyariatkannya kita punya anak. Kata para ulama, al ibadatu haya hadaful Islam litahqiqi saadatil insan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk ibadah. Ini tujuan yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah. Dia senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya jika syariat nikah ini tidak ada, orang akan senantiasa berzina. Yang sudah nikah aja bisa berzina apalagi yang belum. Ya, Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan agar senantiasa dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, kemudian dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan nikah ini. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikatnya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala memilih jalan untuk senantiasa kita lalui di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan bagi siapa yang tidak menikah maka dia belum sempurna imannya. Ya. Maka jika dia sudah menikah telah sempurna setengah imannya Tinggal ditambah lagi setengah imannya Untuk senantiasa dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lewat ibadah Lewat kekaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah tujuan yang pertama Agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga kita Yaitu senantiasa mengajak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ajak anak kita untuk senantiasa ke masjid Ajarkan mereka sholat ya, jika istrinya belum paham agama, ajak dia ke majelis ilmu untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang baik. Ya. Maka di antara tanda kasih sayang seorang suami juga dia senantiasa membawa istrinya untuk senantiasa belajar. Ya. Karena, ya mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah, kadang istri itu enggak menerima nasihat dari suaminya. Ya. Tapi kalau ustadznya yang nasihatin, oh iya ustadz, masya Allah. Ya. Maka ini pentingnya Ketika kita belajar, suaminya belajar Ya bawa juga istrinya untuk belajar Sama-sama kita belajar Tentang hak-hak suaminya, hak-hak istrinya Agar kita tahu Oh nanti di rumah ternyata ini hak saya ya bang ya Ya harus taat kepada suami Kata istrinya, oh ini hak saya ya dek Ya Masya Allah Ini sudah terbentuk keluarga yang sempurna Ya Senantiasa saling mengerti hak-haknya Sehingga tidak lagi saling tengkar dengan hak-haknya ketika suaminya minta dek ya apa sih colek-colek katanya lagi capek ya lagi nggak mood dan lain sebagainya kata Nabi SAW Alaihi Wasallam jika ada seorang perempuan yang menolak ajakan istri yang ajakan suaminya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat dia semalam suntuk ya ini hanya menolak satu ajakan suami maka perempuan yang solehah dia akan senantiasa menjaga hak-hak suaminya. Ya. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling panjang adalah pernikahan dan ini perlu dibaluti dengan ilmu. Kalau dia ada di antara satu keluarga yang tidak memahami tentang ilmu hak-hak suami, hak-hak istrinya, maka pasti akan banyak kesalahpahaman. Ya. Sering cecok dengan suaminya, padahal mengangkat suara kepada suami itu termasuk ya, dosa atau kemungkaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Karena hakikatnya, taat kepada suami harus lebih dia kedepankan daripada taat kepada orang tuanya. Ini bagi istri, ya, jangan sampai kebalik. Ya. Taat kepada orang tua lebih, sedangkan suaminya ditinggalkan. Tapi setelah dia menikah, yang paling wajib ditaati siapa? Suaminya baru setelah itu, ayah dan ibunya. Ya. Dan para ulama pun menjelaskan kalau seandainya su, uh, istri ini minta izin kepada suaminya, bang, saya mau keluar sebentar, ya. kemudian suaminya nggak mengizinkan, jangan, jangan dipaksakan. Kalau kita melanggar, ini sudah terjadi kemungkaran. Ya. Tapi juga harus uh, suami harus mengerti kalau, izin, kalau so, istrinya minta izin, ya mungkin diizinin biar dia nggak sakit hati. Ya. Ini saling mengerti. Jangan sampai wah saya kan kepala keluarga, kamu harus nurut. Kalau nggak nurut, kamu dosa. Ya, jangan ditekan seperti itu juga. Saling mengerti, saling memberikan wasiat yang baik, ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min barokatiz zawat usrah hadaful hayat wa Ya, bahwasanya diantara keberkahan pernikahan itu adalah dia senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Karena tujuan pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar senantiasa dengan pernikahan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nikah hanya ingin memperbanyak keturunan, memperbanyak istri misalkan, apa bedanya dengan ayam? Ayam keturunannya banyak ya. Tujuan hidupnya untuk untuk apa namanya? untuk makan ya. Tujuan hidupnya ya hanya sebatas lepas makan, punya anak yang banyak. Sekali turun anaknya berapa? Banyak, ya. Kalau tujuan hidup kita untuk memperbanyak anak, kemudian tujuan hidupnya hanya untuk mencari makan. Ya, enggak ada bedanya dong kita dengan ayam, ya. Ayam seperti itu habis bertelur turun anaknya banyak cari makan udah pulang tidur cari makan lagi pulang tidur. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jalan yang untuk mendekatkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kita ibadah, istri kita ibadah, kita ibadah kepada Allah. Ya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan? Surga Aden jemaah yang dimuliakan Allah. Adn man min aba'ihim wa azwajih Kalian masuk ke dalam surga Adn yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk siapa? Siapa yang soleh siapa yang paling baik amalannya dari ayah-ayah kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian. Ya. Naam, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan Man amila salihan min zakarin untha Siapa yang melakukan amal salih ya, Dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan Wahuwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba Nah ini juga keutamaan melakukan amal soleh Jemaah yang dimuliakan Allah Siapa yang melakukan amal soleh Baik itu dari kalangan laki-laki dan perempuan Allah akan menyediakan kehidupan yang baik baginya di dunia ya Maka Allah akan jaga ketentraman rumah tangganya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keberkahan hidupnya Allah akan jaga keberkahan hidup istri dan anaknya Ya Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walana nahum ajrohum bi ahsani makanu ya malun. Dan kami akan sediakan ganjaran yang paling bagus untuk mereka yang yang apa yang mereka lakukan. Allah sediakan ganjaran yang bagus untuk mereka di dunia dan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih sediakan tempat mereka terbaik di akhirat nanti. Ya. Maka pertanyaannya, berarti bisa dong Ustaz, kita masuk surga sekeluarga? Bisa. Sangat bisa jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan naiklah kalian ke derajat surga yang paling tinggi ya. Kemudian kedua orang tuanya mengatakan annahada ya Allah ya. Kenapa ini wahai Allah? Kenapa kita bisa naik tingkat derajat surganya? Kata Allah Subhanahu wa taala waladik itu semua karena istighfar yang dilakukan oleh anak-anak kalian. Permohonan ampun yang dilakukan oleh anak-anak kalian anak, istri itu menjadi aset yang luar biasa bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita sudah meninggal, kita tinggalkan anak yang baik, ya. Mereka yang akan senantiasa mendoakan kita. Ya Allah, ya. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka. Allah akan naikkan derajatnya. Ya, sedangkan kita sudah meninggal. Dan ini keutamaan memiliki anak yang soleh. Ya. Nah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah jemaah yang dimuliakan Allah, tujuan daripada pernikahan itu. Tadi, yang pertama untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernikahan itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pernikahan itu membantu kita untuk senantiasa memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, sa'adatul usrah min khilal iltizamha bi Islam. Tujuan yang kedua adalah senantiasa kebahagiaan keluarga itu karena mereka senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tujuan pernikahan yang kedua senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan di antara kita memiliki pasangan yang baik senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti yang tadi kita sebutkan, ya, apalagi zaman kita sekarang, pergaulan mudah-mudi yang tidak bisa lagi menjaga mana yang baik, mana yang buruk, teman laki-laki, teman perempuan, tidur bareng billah semoga anak-anak kita tidak termasuk atau terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Dan ini nyata jemaah yang dimuliakan Allah. Teman laki-laki, teman perempuan ngobrol bareng dekat-dekatan. Padahal syariat Allah subhanahu wa taala melarang itu semua. Ya. Kata Nabi saw. Siapa yang memegang perempuan yang bukan muhrimnya, maka seperti dia apa namanya dosanya seperti Allah Subhanahu wa taala menancapkan paku di atas kepalanya, ditarik paku itu sampai tembus dengan lehernya. Ini jika menyentuh perempuan yang bukan muhrim ya. Maka bagaimana dengan dengan dia mendekati zina dan lain sebagainya dan pergaulan sekarang tidak bisa dikontrol. Maka hendaklah bagi kedua orang tua Memilihkan sekolah yang baik Kalau kita tidak bisa menjaga mereka di rumah ya kita awasi mereka di pondok pesantren misalkan ketika di rumah sudah susah diatur pilihkan tempat yang baik untuk mereka misalkan di pondok pesantren atau mungkin di lingkungan yang baik ya karena jika pergaulannya salah maka ini akan menjadi bumerang buat kita kedua orang tuanya ketika dia bergaul bebas dengan laki lain dan ayahnya hanya melepas begitu aja ah, biar biar saja dia kan sudah dewasa nggak begitu jemaah yang dimuliakan Allah Ya, itu menjadi tanggung jawab terbesar seorang ayah. Tanggung jawab terbesar seorang istri untuk menjaga hak-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Maka senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan pernikahan yang kedua adalah apa? Untuk menjaga syariat Al Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Toha. Fa imma yatiyan nakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika didatangkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yadhillu wala yashqa. Maka mereka tidak dapat tersesat dan tidak pula sengsara. Ya. Maka ketika menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pedoman mendidik anaknya, pedoman mendidik anak istrinya, maka dia tidak akan pernah sekali sekali dapat disesatkan oleh apapun. Ya, salah satu contoh misalkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang sedang marak misalkan pemikiran-pemikiran yang kurang baik, pemikiran-pemikiran ya. yang dapat menyesatkan mereka. Jika anak ini bergaulnya Dengan orang-orang yang memiliki Pemikiran tersesat yang tidak menggunakan Syariat Allah Yang tidak menggunakan syariat Nabi Sallallahu ya. alaihi wasallam Dikatakan kepada mereka Misalkan Ini uh, apa namanya <tuh> Al-Quran ini belum sempurna Kata orang itu ya. Masih butuh revisi dan lain sebagainya Tergantung zaman Ya Ketika anak kita dengar Misalkan oh iya ya akhirnya datang kepada orang tuanya. Ayah, Al-Qur'an butuh revisi katanya. Ya. Dari mana dia dengar? Dari lingkungan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Sesungguhnya hari ini telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, ya. agama kalian, ya. wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah Allah Subhanahu wa taala cukupkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada lagi yang perlu dirubah karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan untuk menjaga Al-Qur'an itu tidak untuk dirubah-rubah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan ya bahwasanya <coughs> Aku telah menunggal uh, tarok tufikum fikum amrayni Ida tamasak tumbihi malan tadillu abada Aku telah meninggalkan kalian dua perkara Jika kalian berpegang teguh dengan dua ini enggak akan tersesat selamanya Ya namun jika kita tidak mengambilkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dalam menuntut anak-anak kita, maka ini akan menjadi hal-hal yang blunder, hal-hal yang bisa menjadi menyesatkan anak-anak istri kita. Di dalam sekolah yang memiliki pemikiran yang salah, nanti besar-besarnya jadi orang yang membantah kedua orang tuanya nggak mau taat ya kemudian jika dia memasuki anak-anaknya di pondok dia menghafal hadis, menghafal Al-Quran, paham tentang kewajibannya terhadap kedua orang tua, ya, maka orang tua sungguh bahagia, ya, memiliki anak-anak yang soleh yang akan selalu mendoakannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya. Dalam surat Al-A'raf wa nadu antilkumal jannati uristu muha bima kuntum ta'malun ya. Ketika kita telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengatakan wa nadu antilkumal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka masuk ke dalam surga uristu yang telah diwariskan kepada mereka yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah senantiasa kita jaga hukum Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk anak istri kita kita wariskan ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman." Para nabi itu enggak mewariskan harta yang banyak tidak mewariskan Dinar tidak mewariskan dirham ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waratsatul anbiya apa namanya? al-ilm waratsatul anbiya bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Man akhadzahu siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keluarga harus dibarengi dengan ilmu untuk menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk pergaulan anak-anak sekarang jemaah yang dimuliakan Allah Agar jangan sampai dosa yang mereka lakukan ditanggung oleh kedua orang tuanya Dan kemudian ya, Di antara juga tujuan daripada pernikahan itu agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat adalah Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, Al-zawaj hina yata'abbadu az ya bahwasanya tujuan daripada pernikahan itu adalah pintu kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diawetkan oleh Imam Ahmad min sa'adati ibni adam salasah di antara tiga apa nama ada tiga yang merupakan kebahagiaan anak Adam. Yang pertama almar atau salihah. Ya, bahwasannya di antara kebahagiaan anak Adam yang pertama adalah dia memiliki istri yang salihah yang senantiasa bisa menjaga hak-hak suaminya. Ketika suaminya jauh, dia bisa menjaga hak-hak suaminya. Ya, apa saja hak-haknya? Yang diantaranya ketika misalkan ada laki-laki asing Jangan sembarangan dimasukkan ke rumah ya. Kemudian jika ada tamu laki-laki Jangan sembarangan dimasukkan ke rumah Karena itu bisa jadi fitnah Dan bahkan para ulama pun menegaskan alhamuk huwal maut bah, Bahkan Apa namanya uh, <coughs> Apa istilahnya Saudara laki-laki itu apa namanya uh, Jadi ada saudara laki-laki Istri kita Kemudian, ipar. ya ipar, masya Allah lupa. Bahkan para ulama mengatakan alhamdulillah maut ipar itu juga merupakan eh, apa namanya kecelakaan bagi keluarga. Ya, maka bagi seorang istri bahkan hak dengan ipar pun harus dijaga. Jangan sampai dia berdua dengan iparnya di di rumah tidak ada yang lain. Ya, ini harus dijaga. Jangan mentang-mentang misalkan suami percaya, ya nggak seperti itu juga. Ipar merupakan kecelakaan bagi keluarga ini kaedah dari para ulama bahwasanya dan ini banyak terjadi jemaah yang dimuliakan Allah ya ketika dia biarkan istrinya bersama ipar misalkan di rumah ya kita nggak tahu apa yang terjadi tapi semoga Allah subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita ya sampai segitunya Islam membatasi pergaulan keluarga kita agar senantiasa Allah menjaganya itu dalam hal kebaikan. Dan bahwa istri yang soleha dia selalu menjaga hak-hak yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian diantara kebahagiaan juga bagi anak Adam adalah almaskanus soleh, rumah yang baik, tempat tinggal yang baik, lingkungan yang baik. Ya ini masya Allah lingkungannya penuh dengan majelis ilmu. Ya bayangkan kalau tinggal di lingkungan orang-orang yang apa namanya yang jahat, yang suka merampok dan lain sebagainya. Maka apa yang akan terjadi dengan anak didik kita, anak kita pergi dengan temannya, ini apa? Ini narkoba, coba katanya. Ya, akhirnya terjerumus ke dalam hal yang salah. Misalkan bergaul dengan orang yang suka uh, merokok dan lain sebagainya, pulang di hadapan ayahnya umur berapa tahun udah bisa merokok dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin bergaul dengan orang yang gak sholat, pulang di hadapan keluarganya yang gak sholat ketika disuruh sholat yang nggak mau ya ini merupakan apa namanya hal-hal yang harus kita jaga jaga lingkungannya almas kanus soleh kemudian diantara kebahagiaan anak adam juga adalah memiliki almar kabus soleh kendaraan yang baik ini merupakan pintu kebahagiaan enam jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya mungkin sudah habis waktunya ya nah, jadi intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang baik yaitu bisa menjaga tiga tadi. Yang pertama apa jemaah ada yang masih ingat bahwasanya tujuan tujuan pernikahan itu adalah untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang membedakan kita dengan apa namanya? <tuh> ya, membedakannya dengan ayam, ya. Karena tujuan hidup kita Memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hewan misalkan tujuan hidup mereka untuk cari makan, memperbanyak keturunan. Kita tidak hanya sebatas itu, kita perbanyak keturunan kita, kita perbanyak apa namanya? anak-anak kita untuk senantiasa mereka ini nanti yang menjadi amal jariah kita yang senantiasa mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala lewat pernikahan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, taib jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam seorang suami yang kepada istri. Seterusnya, bagaimana menghadapi orang tua? Ada satu cerita orang tuanya lagi sakit di luar kota, sedangkan suaminya menunggu orang tuanya di luar kota. Tapi karena suami ini, istilahnya, dalam hadis kita mengatakan bahwa taat kepada istri sebelum meninggalkan istri itu, dia sudah pamit sama istri untuk para bantuan yang sakit. Setelah itu karena sang suami ini ada untuk ke, ke istrinya ini, dia patuh, dia pulang. Dari perjalanan orang tua yang meninggal Bagaimana uh, patung anak itu ke orang tua atau ke istri kedua Kalau misalnya ada pernikahan Anaknya mempunyai suami itu memenuhi anak ini ya, Sedangkan kan. suaminya mempunyai anak ini ya, Sedangkan kan anak tujuh ini masih mempunyai orang tua. Bagaimana seharusnya menjalankan si suami ini mempunyai anak ini? Apakah dia bertanggung jawab penuh kepada anak ini atau seperti apa? Demikian untuk saya sampaikan. Assalamualaikum. masya Allah. Bagaimana batasan-batasan ketaatan suami terhadap istri ya. Bahwasanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seorang suami ketaatan yang paling wajib untuk dia adalah kepada apa? kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Sedangkan istri, ketaatan yang paling wajib adalah kepada suaminya, baru setelah itu kepada kedua orang tuanya. Maka seperti yang kita sebutkan tadi Seorang suami tidak memiliki kewajiban ketaatan penuh kepada istrinya, jadi dia tidak perlu. Misalkan ini secara hukum, secara syariat, tapi mungkin nanti berbeda jika dia menghargai istrinya karena mungkin takut istrinya sakit hati dan lain sebagainya. Sehingga mengharuskan dia harus minta izin dulu untuk keluar dan lain sebagainya. Ini babnya lain, tapi secara hukum, bahwasannya seorang suami dia tidak memiliki ketaatan yang wajib kepada istri. Istrinya jadi tidak harus dia izin untuk pergi keluar rumah kepada istrinya. Tetapi jika ingin menjaga hati seorang istri agar tenang, oh, saya pergi ke sini, saya pergi ke sini. Ini mungkin babnya lain, ya, beda. Tapi, secara syariat, dia tidak memiliki kewajiban secara penuh. Tapi, seorang istri, dia wajib memiliki ketaatan penuh kepada suaminya. Berarti, taatan kepada orang tua nomor dua bagi istri, sedangkan bagi laki-laki, ketaatan nomor satu kepada siapa? Pada orang tua, ya. Maka, ini dua hukum yang berbeda yang bisa kita bedakan antara istri dengan suami. Maka jika seorang istri ingin keluar rumah maka dia wajib untuk senantiasa minta izin kepada suaminya. Ya, sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya hal yang mendesak pun jika dia minta izin kepada suaminya, suaminya tidak mengizinkan, maka ini tidak ada tidak diperbolehkan dalam syariat. Tetapi jika suaminya ini tidak mengizinkan walaupun istrinya ini hal yang mendesak, ini keterlaluan suaminya. Tapi secara hukum seperti itu. Ya. Kemudian <coughs> yang kedua eh, apa tadi apa namanya? Kemudian orang tuanya meninggal gitu misalkan ee, suami ini nggak izin keluar. Kemudian karena dia menghargai suaminya dalam proses penjengukan dia balik lagi lah ke rumah istrinya dalam perjalanan balik orang tuanya meninggal ya dan ini seperti yang kita katakan tadi Ya lebih ahsannya bagi suami jenguk dulu orang tua yang sakit tersebut jika orang tuanya sudah membutuhkan. Nak pulang nak. Ya. Orang tuanya benar-benar mendesak nih nak pulang. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Nunggu istri pulang kerja dulu baru izin pulang atau gimana? Ya tidak seperti itu secara hukum. Dia langsung berangkat. Kemudian jenguk ayahnya atau ibunya yang sedang sakit. Rawat dia sampai sembuh sampai benar-benar kita tenang untuk meninggalkan dia. Ya. Ini adalah bentuk kewajiban yang telah dijelaskan oleh syariat. Tapi kalau kebalikannya, perempuan misalkan ibunya telepon, "Nak, pulang ya Nak, ibu sedang sakit." Apa yang harus perempuan lakukan? Apakah langsung pulang ataukah dia izin dulu? Izin, ya. Ini konsekuensi hukum yang berbeda. Ini secara hukum Namun berbeda seperti yang kita sebutkan tadi Misalkan suami ingin menjaga hati istrinya Untuk tidak sakit hati Ya ini mungkin gak apa-apa silahkan saja Minta izin dan lain sebagainya Untuk menjaga uh, Saling menghargai diantara keluarga Kemudian yang kedua Apa tadi? Oh anak tiri ya naam, Masya Allah <tuh> Kata Nabi SAW La nikaha illa biwaliyin tidak ada nikah kecuali dengan wali, ya. Dan di sini para ulama menjelaskan <coughs> jika anak tiri ini, ya, e, apa namanya, masih memiliki ayah, maka yang paling berhak untuk menikahi adalah ayahkan, kandung, ya, cari ayahnya. Kalau misalkan masih dekat, lebih bagus, ya masih menjaga hubungan keluarga masih bagus ya karena yang berhak menikahkannya adalah wali utamanya yaitu ayah ya adalah ah ayah kemudian bagaimana jika ayahnya sudah tidak ada ya udah udah los kontak nggak pernah tahu kemana ayahnya ini udah pergi kemana udah diusaha cari kemudian apa namanya <tuh> uh, tetap aja nggak ketemu ya Dicari ke rumah tempat tinggal lama udah nggak ada, dicari ke rumah orang tuanya udah nggak ada, kemana? Ya udah nggak tahu, los kontak. Bagaimana hukumnya menikahkan? Ya walinya adalah yang diwakilkan. Ya siapa yang diwakilkan? Misalkan eh, kepada keluarga terdekatnya. Ya. Siapa saja yang diwakilkan? Ya. Mungkin mau diwakilkan oleh eh, apa namanya? KUA-nya dan lain sebagainya orang-orang yang ditunjuk ya bisa jadi mungkin pamannya dia atau adiknya ayahnya dia ya seperti itu jadi diwakilkan itu kalau benar-benar sudah tidak mendapati wali utamanya maka dia harus dinikahkan dengan wali yang ditun ditunjuk seperti itu barakallahu baikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama ketaatan istri kepada suami, kalau buang, uh, bukan, uh, suami istirah, atau hubungan hubungan suami istri. Pertanyaan tadi kan uh, kalau dia lebih keras, ya. Yeah. Apakah memang apa hati jadi saya tahan tu? Nah kalau itu inasanya, yeah. kan kejelasan istri itu terlalu jelas. Iya. Kan berdosa kalau dia mengadu duanya kan kain. Yang kedua biasanya kalau ada pertemuan ataupun kejadian uh, tak pas kalau nikah biasanya itu dijodohkan oleh Orang kalau gak sama cinta, mungkin dia hmm. udah cinta dengan yang lain, satu yang lain. Tapi dia karena takut pada orang tuanya, nah, dia masih hidup terus, dia berhubungan terus, tapi cinta tidak. ada. Nah, kemungkinan besar nanti pada saat ya, banyak terjadi, pada saatnya orang tuanya sudah tiada, ya, dia akan beratakan. hmm. Kalau memang dia tidak menerima yang dua, Dan ketiga terputus. Saya mungkin salah, mungkin ya. salah mengucapkan seorang ayah yang masih suci. Anak dan istrinya masuk neraka. Apa pernah Kenapa? Katanya akibat daripada anjak ayah dan amarnya istrinya tidak baik sehingga anak anaknya dan istrinya masuk neraka. Apa dia bisa masuk surga suami itu? Itu Pak Muhammad salam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Saya sampai lupa pertanyaannya. <tuh> <tanyaan> <tanya> Pertanyaan pertama tadi apa Pak? Iya <tanya> satu-satu uh. Oh iya puasa sunnah Baik, Masya Allah udah ya. Pertama <coughs> adalah tentang Bagaimana jika istri ini sedang puasa sunnah Apakah suami nggak bisa tahan nih Ya, Kita sedang berbicara masalah hukum Ya, Adapun nanti konteks uh, apa namanya prakteknya nanti itu tergantung individu. Jadi secara hukum syariat, ketaatan yang wajib lebih didahulukan daripada ketaatan yang sun yang sunnah. Taat kepada suami dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf itu adalah wah, wajib. Sedangkan ketaatan yang sunnah, ya, maka ini adalah uh, apa namanya nomor dua daripada ketaatan yang wah, wajib. Kedua-duanya sama-sama perintah Allah. Allah memerintahkan taat kepada suami dan Allah memerintahkan juga puasa sun, sunnah Tapi hukumnya berbeda Ada yang wajib, ada yang sun, sunnah Mana yang lebih didahulukan? Yang wajib Namun berbeda hukumnya jika istri sedang puasa wajib Terus suaminya maksa Nah ini namanya pelanggaran syariat bagi suami Nah kemudian bagaimana prakteknya? Suami, ya kalau suami bisa tahan ya Alhamdulillah Suruh dulu istrinya beribadah Ya Dek silakan lanjutkan puasa nanti insyaallah setelah buka ya <laughs> ini secara secara apa namanya secara hukum syariat seperti itu tapi kalau misalkan suami bisa tahan ya alhamdulillah biarkan istrinya dulu beribadah kepada Allah ya nah kemudian yang kedua pertanyaannya tadi tentang uh, <coughs> ah dijodohkan <coughs> ya bahwasanya Biasanya kebanyakan rumah tangga yang retak itu karena dijodohkan, enggak cinta, cuman menghargai orang tua, akhirnya dia terpaksa menikah sehingga hidup sama suaminya enggak tenang, enggak apa namanya, enggak enggak bahagia, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Fatimah dengan Ali, mereka juga adalah orang yang dijodohkan, ya dijodohkan oleh Nabi istilahnya nggak pacaran dulu pak ya gitu nggak nggak dekatan dulu nggak pegang-pegangan tangan dulu ya mereka orang yang langsung dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat menuntut jika sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri orang lain mau tidak mau dia harus tumbuhkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Ya kita tidak bisa apa namanya memberikan ego kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Suaminya sudah dipilihkan misalkan ayah menjodohkannya dengan suami yang baik, penghafal Al-Qur'an. Nah, istrinya mungkin baru 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 belajar. Enggak ada rasa cinta dan lain sebagainya. Sehingga suaminya mendakwahkan dia untuk hal yang baik, untuk hal yang ma'ruf. Nah, maka dia di sini wajib untuk taat kepada suaminya namun dalam hukum Islam ada beberapa beberapa hukum terkait dengan masalah uh, apa namanya tolak dan uh, hulu ya kalau tolak yang dilakukan oleh suami hulu yang dilakukan oleh istri jika istri mendapati suaminya nggak taat kepada Allah sering bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala dia berhak untuk hulu meminta cerai ini dalam hukum Islam boleh tetapi semuanya harus dalam izin suami. Kalau istrinya enggak, enggak, enggak mau, enggak mau, maka enggak ada kewajiban untuk berpisah. Tapi secara hukum suami bisa untuk meminta cerai kepada sang suami. Namanya khulu. Maka diperbolehkan jika dia mendapati suaminya sering mabuk-mabukan, enggak pernah ibadah kepada Allah, dinasehati sama istrinya juga enggak mempan. Udah bang, saya enggak tahan, saya minta cerai. Ya, Kemudian kalau suaminya bilang nggak mau saya dek nggak nggak te, apa namanya di dunia ini cuma ada kamu yang baik dan lain sebagainya ya ini beda lagi babnya karena yang paling berhak mengambil keputusan dalam rumah tangga adalah suami jika suami sudah mengatakan talak maka sudah jatuh satu talak ya kalau istri meminta walaupun istrinya mengatakan talak beribu-ribu kali nggak mempan ya karena yang ada di tangan istri adalah khulu Meminta untuk diceraikan Itu pun harus dengan izin suami ya. nah, Karena pernah terjadi di zaman sahabat uh, Saya lupa nama perempuannya Dia mendapati suaminya seperti itu Bukan karena pelanggaran agama Jemaah yang dimuliakan Allah Mendapati suaminya Hitam, pekat Apa namanya Jelek mukanya dia katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya enggak tahan hidup sama dia Nabi. Ya. Kalau saya jalan keluar sama dia, saya merasa malu sendiri. Ya. Karena kejelekan rupanya. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia. Apakah engkau akan apa namanya telah menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka bersabarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengadu kepada Nabi ingin minta diceraikan bersama laki-laki yang jelek ini karena kalau jalan bersama teman-temannya dia paling malu sendiri soalnya suaminya hitam ya apa namanya nggak menjaga penampilan. Nah, akhirnya kata Nabi saw. Apakah engkau hendak mencela apa yang Allah telah ciptakan? Ya artinya Nabi saw suruh tetap bersabar. Ini bukan pelanggaran syariat ya tapi secara secara ini di tangan wanita dapat meminta cerai kepada sang suami. Kemudian, pertanyaan yang ketiga tadi apa tuh? Oh iya, apa namanya tentang masuk surga bersama keluarga? Apakah suami, apa namanya, e, bisa masuk surga, kemudian anak istrinya masuk neraka, ataukah sebaliknya? Anak istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, kedua-duanya bisa terjadi. Keluarganya, semuanya masuk surga, seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian yang... Uh, yang kedua bisa suaminya masuk surga atau anak istrinya masuk ke dalam neraka. Ini semuanya bisa-bisa terjadi. Karena kenapa? Kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam dakwah berapa ratus tahun? Iya. Berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah? Iya, sekitar 300 lebih tahun. Ini berdakwah yang mengikuti sedikit, anak istrinya ikut apa tidak? Nabi Nuh anaknya tidak ikut beliau, istrinya tidak ikut beliau. Masuk surga enggak istrinya? Tidak. Karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Nuh sendirilah yang selamat. Ya. Anak dan istrinya tidak mau ikut. Kita lihat lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah apa namanya? Uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik di saat orang-orang yang semuanya menyembah patung. Ya. Maka dia dakwahkan ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yanfa'ukum. Wahai ayahku, apakah kalian hendak menyembah ini yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian? Ya. Kemudian ayahnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Araghibun anta an ya Ibrahim apakah kau hendak membenci apa namanya Tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim ayahnya menentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi menunjukkan Nabi Ibrahim selamat ya kemudian ayahnya ikut Nabi Ibrahim apa tidak tidak ini menunjukkan Anak bisa juga masuk ke dalam neraka, ayah juga bisa masuk ke dalam neraka tergantung perbuatan masing-masing dan itu dilakukan setelah usaha jemaah yang dimuliakan Allah. Jika dia sudah mengajak anak-anaknya, sudah mengajak istrinya dan anak misalkan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama, jangan biarkan ayahnya dakwahkan, wahai ayahku, ya seperti dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya tidak tega jika engkau nanti berpisah denganku di akhirat, ya dan lain sebagainya. Ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kemudahan bagi keluarga ada anak yang menasehati ada istri yang menasehati ada ayah ya semuanya saling menasehati. Maka kedua-dua kondisi ini bisa bisa terjadi anak masuk neraka atau ayahnya yang masuk neraka atau kedua-duanya semua bisa atau ketiga misalkan semuanya masuk surga semua bisa tergantung dengan amalan masing-masing-masing seperti itu Barakallahu fikum mungkin udah terlalu pagi ya.

Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat An Nisa, apa namanya? nisa <coughs> Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian mampu, maka nikahilah wanita dua, tiga, dan empat. Ya, ini syaratnya harus mampu dan mampu dijelaskan oleh para ulama yang pertama adalah mampu dari segi harta dan mampu dari segi apa namanya uh, fisik apa namanya istilahnya itu uh, ya kemampuan untuk memberikan naf nafkah batin ya seperti itu mampu dari segi harta dan mampu dari segi nafkah batin ya ini dijelaskan oleh para ulama syaratnya harus mampu. Mampu di sini adalah mampu dari segi harta dan mampu dari segi nafkah batin. Kalau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya uh, benar-benar kalian tidak akan pernah berlaku adil di antara wanita-wanita. Ya. Karena memang uh, ini menurut cerita karena saya belum pengalaman. Ya. Merasakan benar-benar hakikat pernikahan itu setelah punya istri dua. Ya, ini kata orang yang sudah poligami. Ya, Tapi saya belum pernah ya, Masya Allah. Jadi merasakan benar-benar uh, pernikahan itu adalah setelah mempunyai istri dua. Karena disitulah kita tahu tabiat wanita bagaimana dia, uh, apa namanya, bermuamalah dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah dia menerima penetapan Allah? mampukah dia bersabar atas ketetapan Allah dan mampukah dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki yang enggak memiliki kemampuan tadi, maka jangan coba-coba. Ya, yeah. <laughs> yeah. Karena karena itu akan menambah karena Nabi SAW alaihi wasallam juga seperti itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika istrinya yang bernama Maimunah dengan istrinya Aisyah dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tempat duduk bersama Nabi kedua-duanya saling tatapan sinis ya jadi Nabi melihat kedua istrinya ini sedang saling bermusuhan ya <laughs> bahkan dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ini susah untuk menjaga kedamaian ya tapi Nabi telah diberikan keutamaan oleh Allah mampu untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah padahal istrinya lebih dari empat ya ya kalau kita dibatasin uh, empat saja dalam syariat tapi yang harus dijaga adalah tadi syaratnya harus mampu kalau nggak mampu secara harta atau nggak mampu secara fisik maka jangan coba-coba kadang ada orang yang punya istri dua sampai tiga tapi nggak punya kemampuan harta istrinya udah nikah dilepas gitu aja ya akhirnya nafkah hartanya nggak dipenuhi nafkah batinya juga nggak dipenuhi siapa yang mendapatkan dosa ya suami karena kezalimannya tadi ya kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah kezaliman adalah apa namanya kegelapan nanti di hari kiamat ya maka jangan pernah sekali sekali kalau tidak ingin mendapatkan kegelapan di hari kiamat ya jangan menjerumuskan diri kalau tidak mampu tapi kalau mampu ya lebih baik ya. ya. Masya Allah Tapi mungkin itu yang terakhir ya Masya Allah Baik kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat Buat kita dunia dan akhirat kita Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh